شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله في الدين حقا أتانا شهر الربيع رسول الله بالدين حقا أتانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به سبحان من قد أعطانا بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia, pagi ini saya merasa bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa sambang, sambung, serawung, silaturahmi, atau istilah lain, anjang sana juga ke rumah Bapak Sutejo. Desanya mana Pak Sutejo ini? Dukuh Cerme, Desa Pojowatu. Dukuh Cerme, Desa Pojowatu, Kecamatan Sambong, Blora. Dia punya anak namanya Hidayah, panggilannya Hit, gitu, yang baru menapaki pelatihan dari Sufi ya. Dan dia sering runtang-runtung sama Cynthia. Ya, Cynthia ini memang sudah matang, jam terbangnya juga tinggi, dan cukup nanti Hit ini berlatih ke Cinta itu, ke Cynthia, Cinta ya. Dan tentu teman-teman, forum yang saya liput ini bagian dari inspirasi untuk teman-teman dimanapun yang berminat untuk tari sufi bisa menghubungi ke wilayah masing-masing di seluruh Indonesia, pasti ada di sana dan yang terdekat bisa dijangkau. Nah, adapun kalau Hit ini berada di wilayah Sambong dekat Cepu, tentu di Cepu ini bisa saya istilahkan kota tari sufi, soalnya dikepung oleh Bojonegoro, Blora, dan di tengah-tengah itu Cepu yang dulu pernah saya jadikan ajang Khol Syekh Maulana Rumi yang ke-745 dengan peserta sekitar 1500 tari sufi ada di Tok Buntung, Cepu, Blora. Dan tentu
tambah lagi ini nanti hidayah ini kalau nanti rajin menempa diri dalam sepi, mengolah diri, maka hasrat yang ada di dalam akan keluar dalam bentuk kebaikan yang sifatnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhan. Bisa juga dilanjutkan man arofa rabbahu man arofa rabbahu faqad arofa nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhan juga akan mengenal diri. Dan ini Pak Sutejo niki silaturahmi nggih, minta doa juga dukungan anakmu wedok ini punya ruang di samping sekolah ya. Saged tari sufi kersane seduluran kali ruang sing saged ndamel kemajuan piyambake. Saged napa istilahnya kekancan ingkang sae nggih. Cara jenengan komentare pripun Pak? Setuju. Yen kula nggih alhamdulillah Bapak urun nampi dari supi hidayah nggih. Teng mriki nggih ana Mbak Dewi, ada itu kidul itu. Ngono ya? Nggih. Terus Cinta, terus melih ana ibut po ibut mau. Ada terus niki Tasha wau sing mun kula parani. Terus harapannya Pak Stejo apa kali hit juga teman-teman. Harapan itu belum boleh Pak. Nge, coro uang tumpong ya harapan anak dia. Ya. Nge, mesti ini solehah yang itu tuh Pak kita. Ya belum ya, kantun tarine Pak. Nge, nah. Kita ya nggih seneng nggih namung nyuwun pangestu tiyang sepuh menawi nggih tiyang sepuh pangestu nggih mangke salam ibu sing nggih tandur tanem tanem ya nah ladang Pak Stejo juga ndarap ladang napa mboten nggih mungkin iki dinaringan anu Pak Dudun dengan keluarga pertama rukun yang kedua berkahan rezeki damel napa ya biayai lari-lari. Amin. Tiga nggih. Tiga. Hit terus pertama Ernawati. Ernawati. Lalu kali Ika. Ika. Ika Ika ya. Berarti mun putu wong itu kabeh. Sampun. Oh Allah. Ini kok putu-putu ini. Oh putu-putu ini ke putu-putu. Pun pinten putune? Sekawan, Pak. Ya sekawan. Yang kan alulus rapi. Lah ini saya ditemani Mbak Umi. Umi Khairatun Nubu Nurbuah. Nurbuati. Dari Blora juga. Blora Kota. Heeh, Blora Kota Melangsen dan dulu pernah nyantri di Cepu. Pertama di Al Muhammad, yang kedua di Mbak Mbak Effendi ya. Dan tentu sering dulusap-dulusup di Cepu dan dulu pernah juga menemani Khosyah Rumi. Mbak Umi ini di Tok Buntung. Nyanyi apa itu? Lailainab Gambus. Oh, ya Gambus ya. Pertama kali perform sama apa? Ya, di Tok Buntung itu ya. Mas kuliah tuh saat itu ya? Oh, udah kerja. Udah kerja. Ya, udah merantau. Ya ini mohon doanya cepat jodoh ya. Direstui orang tuanya. Ya niku Pak Ane niku rada galak Pak Zeni niku. Nah kita geges nak mantuku ra iso ngaji ra iso. Niku nganti urung entuk-entuk Pak. Bagaimana hit kamu ikut tari supi melihat pengalaman yang pernah kau sambangi di mana terus kau lihat suasana ngono kae cara angen-angenmu pikiranmu piye seneng Pak seneng ya seneng senengnya ukurannya apa napa oh ki ngomong dhewe kuwi aja melu-melu lho apa hit
gue meneng ae. Teman banyak, bisa deket para kiai, ya kan, di mana-mana mesti dihubung seperti itu. Dan semoga melalui jalur tari sufi ini nanti apa kan terus menganjurkan anak untuk aktif ke kampung, dekat sama kiai lokal, terus tambah meneh anu nak, gua nak wis rabi biasane nak podo tari sufi ini tak kon masuk torekoh, nak wis podo tuane, ngono dadi dituntun. Padane engko kowe dadi nganten, padane kaya yang lain apa masih panjang umur, masih tak tunggoni. Ngono kuwi, Pak. Ngono, Pak, tari sufi ku. Kersane makin luwih dine caket sedulurane awak dhewe. Terus apa lagi anu? Hit pertama ya saya minta kamu sepanjang ini dibesarkan orang tua ya. Matur nuwun, terima kasih. Yang kedua mendoakan orang tua. Dan yang ketiga yo gede cilik yo wong yo ono salah ya. Mohon maaf menunggu. Coba bisa enggak mengungkapkan pertama matur nuwun sama Bapak Ibu atas bla bla bla. Coba tak latih ngomong. Presentasi pun Pak. Iya, sama Ibu membesarkan membesarkan Hit. Dan mohon maaf kalau ada salah. Jadilah kamu ikut tari sufi itu anu nek corone unggah-ungguh gitu ya. Tawadhu gitu. Mari. Kita dilatih ngoten iki. Terus Mbak Umi komentar ikut cawe-cawe karena anu teman-teman Hit ini sama Mbak Umi dalam dinamika tari sufinya masih butuh penempaan dari dalam dirinya untuk digelorakan supaya di tengah sepi mengolah diri. Monggo Mbak Umi, ikut-ikut urun omong gitu. Dinamika tari sufi yang kau rasakan sepanjang di Jakarta, di Jawa gitu loh. Melihat anak-anak dan dirimu sendiri. Kalau saya lihat perkembangan tari sufi di wilayah Pulau Jawa terus di luar Jawa itu sekarang semakin meningkat, semakin maju dan anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang semakin banyak peminatnya dan mereka tertarik untuk mengenal tari sufi itu bagaimana, terus mereka kepingin langsung mempraktekkan sendiri. Tidak hanya remaja, sekarang anak-anak kecil ya, usia SD ya, sekarang malah diminati gitu. Oh, jadi dulu itu hanya anak-anak remaja ya, gitu. Rata-rata remaja. Oh iya. Ya, sekarang malah lebih dahsyat. Turun lagi. Oh, SD, SMP ya. Yang menggurita sekarang SMP SD. Kalau yang dewasa ke atas itu enggak ada. Ya, ada, tapi kan jenjangnya mulai dia meningkat, mulai masuk ke jenjang pernikahan. Jadi remaja harus, masuk dewasa terus generasi menciptakan apa generasi iya generasi apa mencetak penerusnya biar nggak akan mati untuk selamanya. Lalu saya sendiri melihat ya keadaan tari sufi di wilayah Jawa Tengah itu mereka itu semangatnya itu pokoknya apa namanya nggak bakalan habis. Jadi semangatnya putra-putri luar biasa. Iya. Jadi anak-anak itu yang saya lihat dari daerah Jawa Tengah mulai dari apa namanya wilayah dari Cepu Kabupaten Blora, terus sampai daerah Kabupaten Pemalang itu saya lihat anak-anaknya itu mereka semangatnya luar biasa. Contohnya ketika Abah itu mengisi acara di suatu wilayah itu
dia itu enggak memandang jaraknya jauh atau enggak, terus mereka itu enggak peduli dia itu kondisi capek apa enggak gitu. Pokoknya dia itu rasa capeknya hilang, rasa malesnya itu hilang, terus mereka itu entah punya duit apa enggak punya, mereka tetap berangkat. Soalnya saya melihat sendiri, nyaksiin kenapa saya bisa bicara seperti ini. Jadi anak-anak itu semangatnya benar-benar semangat banget. Terus nanti anu no Jakarta. Iya. Terus kemudian jadi yang wilayah Tari Sufi Jawa Timur itu juga mereka enggak kalah semangatnya dengan anak Jawa Tengah. Jadi sama-sama seimbang gitu. Antusiasnya tinggi banget. Terus kemudian untuk perkembangan tari sufi di wilayah DKI Jakarta itu yang saya rasain yang benar-benar kelihatan banget itu daerah Jakarta Utara, khususnya wilayah Rorotan Marunda, deket Jakarta, deket Pelabuhan Tanjung Priok, terus Marunda itu menyusul Cilincing. Daerah Rorotan, lalu menyusul lagi cabangnya Cilincing gitu. Ya, Banten. Oh iya, terus Banten juga menyusul, dan saya sendiri memunculkan pelatihan seminggu sekali itu di wilayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan gitu. Jadi saya bisa muncul inisiatif itu lewatnya itu perantaranya dari anak-anak Jakarta Utara, awalnya gitu sejarahnya. Dan itu singkat banget kenalnya dengan anak-anak Jakarta Utara. Awalnya itu tanpa ada skenario dan enggak ada rencana, itu tuh saya diajak sama anak tari sufi Banten dari Serpong, itu anak cewek, diajak pengajian ke Kiai Budi Harjono. Kebetulan itu tempatnya ada di Bekasi, dan itu jarak tempat tinggal saya dengan posisi pengajiannya Abah itu tuh 2 jam, bahkan itu 2 jam lebih kalau misal kalau misal macet banget kan, wilayah sana macet parah dan jauh banget gitu. Tapi saya waktu itu nekat dan menempuh jarak 2 jam itu hanya untuk saya sama anak tari sufi Banten itu pengen silaturahim sama Abah dan seluruh teman-teman tari sufi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pokoknya itu luar biasa. Luar biasa, wes. Wah, ini teman-teman, Mbak Umi itu nek kalau ngomong anu ora ono. Jangan gitu. Omame ra ono titik. Katanya disuruh. Iya, tapi yo nek jenenge dialog iki sithik kok lanjutne tok-tok saya tanya gitu. Ngomong aja. Terima kasih Mbak Umi juga selawatnya ini memberkahi rumah tercinta ini, dan semoga juga lingkungannya nih Pak Sutejo ya, melalui anakmu kita bisa nyedulur, kita bisa berkerabat, dan itu anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW juga Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Teman-teman, kami kira cukup sekian Pak Sutejo. Untuk ngepang itu juga untuk teman-teman semua ya di seluruh Indonesia, semoga tari sufi semakin berkembang kata Mbak Umi yang luar biasa tadi, tapi dengan cara yang lebih bagus, lebih beradab, lebih sopan, unggah-ungguh, dan seterusnya. Saya mendoakan mewakili teman-teman tari sufi seluruh Nusantara terhadap Hidayah ini, semoga sekolahnya lancar, kemudian berprestasi, ya, dan nanti tentu ujungnya jodoh yang baik. Amin. Matur nuwun Mas Teja. Yuk semangat Pak Tujuh. Ya ngeten. Semuanya Mbak Mi. Terus ngeten Pak Tujuh. Ya terus jempol ini keluarga jempol. Terus Allah masukin ngeten Pak Tujuh ngitung duit. Ini ya wis. Dan I love you ya jenengan ngerangkul anakmu. Terus niki Pak Tujuh bentuk ini wis pokoknya tekuk tangan. Smile, kiss, smile. Oke. Oke. Nah, teman-teman, silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat Mozaik
peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung ini. Saya sebagaimana keluarga Pak Sutejo. Dan sebelum saya tutup, Mbak Umi kembali membacakan satu qasidah gambus begitu yang bisa kita suguhkan untuk teman-teman tari sufi di seluruh Indonesia. Jangan lupa lah. Golek-golek. Nah, ini saya sering ngomong dulu karena dia kalau cari sesuatu tahu dia kesuwen. Nanti kalau sudah klik. Ya, teman-teman, ini saya biasakan jalan saya tempuh kemana ke pelosok-pelosok, ke gang-gang kota. Ini malah desa ya Pak Sutejo ya? Desa. Desa. Tapi enggak desa banget. Enggak desa banget. Parah jetis tadi. Nah, kowe golek iku ya jomong. Dan ini supaya menjadi penyemangat bagi anak-anak tari sufi di masing-masing wilayah, di masing-masing tempat ada di Indonesia ini. Monggo Pak Umi. Klik. Ahnaf watan ha kullu mihan kullu wajah kullu kullu fitan ahnaf watan حريك مالي خليك أحب افتريك ناري العشيق ناري تحرك حريك احنا في وطن كل محن كل وجع كل فتن احنا في وطن كل محن كل وجع كل فتن واللي يحكم في هذا الزمن اتفقوا ألا نتفق واللي يحكم في هذا الزمن اتفقوا ألا نتفق مالي خليك مالي خليك مالي 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 خليك مالي خليك أحب افتري ناري العشيق ناري تحرك حريق متغربين في العالمين شمال ويمين تبع الحنين في كل عين رد وبرك الله المعين لكم السلام والاحترام
لليل أحب أفتريك نار العشيق النار تحرك حريق. Teman-teman masih jadi masih jadi mau wes wes mau ini kian alu sangat jadi lucu mbak Megi larawange dogo ususe kandel kupinge jembar dadane wah tak tunggak ini ngono mbak Mi ya. Ya teman-teman kami kira cukup sekian dan terima kasih mari kita yel-yel tari sufi sambong ya, berkah berkah jos kabe melu yuk tari sufi sambong berkah berkah jos tenun Pak Tejo terima kasih dan sekian wabal mafik ilah gua mentorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf coba bisa enggak mengungkapkan pertama matur nuwun sama Bapak Ibu atas bla 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 coba tak latih ngomong presentasi pun Pak ya sama Ibu membesarkan di dan mohon maaf kalau ada salah jadilah kamu ikut tari supi itu anu no corone unggah-ungguh gitu ya tawantu gitu Pak lari kita dilatih ngoten ya. Terus Mbak Umi komentar ikut cawe-cawe karena anu teman-teman hit ini sama Mbak Umi dalam dinamika tari sufinya masih butuh penempaan dari dalam dirinya untuk digelorakan supaya di tengah sepi mengolah diri. Monggo Mbak Umi ikut-ikut urun omong gitu. Ya soal dinamika tari sufi yang kau rasakan sepanjang di Jakarta, di Jawa gitu loh melihat anak-anak dan dirimu sendiri. Kalau saya lihat perkembangan tari sufi di wilayah Pulau Jawa terus di luar Jawa itu sekarang semakin meningkat, semakin maju dan anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang semakin banyak peminatnya dan mereka tertarik untuk mengenal tari sufi itu bagaimana. Terus mereka kepingin langsung mempraktekkan sendiri. Tidak hanya remaja, sekarang anak-anak kecil ya, usia SD ya, sekarang malah diminati gitu. Oh jadi dulu itu hanya anak-anak remaja ya, gitu. Rata-rata remaja. Oh iya. Ya sekarang malah lebih dahsyat. Turun lagi SD SMP ya. Yang menggurita sekarang SMP SD. Kalau yang dewasa ke atas itu enggak ada. Ya ada, tapi kan jenjangnya mulai dia menikah, mulai masuk ke jenjang pernikahan. Oh. Jadi remaja harus, masuk dewasa. Terus generasi. Menciptakan apa? Generasi. Iya, generasi mencetak penerusnya biar enggak akan mati untuk selamanya. Lalu saya sendiri melihat ya keadaan tari sufi di wilayah Jawa Tengah itu mereka itu semangatnya itu pokoknya nggak bakalan habis. Jadi semangatnya putra-putri luar biasa. Iya. Jadi anak-anak itu yang saya lihat dari daerah Jawa Tengah, mulai dari wilayah dari Cepu, Kabupaten Blora, terus sampai daerah Kabupaten Pemalang itu saya lihat anak-anaknya itu mereka semangatnya luar biasa. Contohnya ketika Abah itu
mengisi acara di suatu wilayah itu, dia itu enggak memandang jaraknya jauh atau enggak, terus mereka itu enggak peduli dia itu kondisi capek apa enggak gitu. Pokoknya dia itu rasa capeknya hilang, rasa malesnya itu hilang, terus mereka itu entah punya duit apa enggak punya, mereka tetap berangkat. Soalnya saya ngelihat sendiri, nyaksiin kenapa saya bisa bicara seperti ini. Jadi anak-anak itu semangatnya bener-bener semangat banget. Terus nanti anu no Jakarta. Iya. Terus kemudian jadi yang wilayah Tari Sufi Jawa Timur itu juga mereka enggak kalah semangatnya dengan anak Jawa Tengah. Jadi sama-sama seimbang gitu. Antusiasnya tinggi banget. Terus kemudian untuk perkembangan Tari Sufi di wilayah DKI Jakarta itu yang saya rasain yang benar-benar kelihatan banget itu daerah Jakarta Utara, khususnya wilayah Rorotan Marunda, dekat Pelabuhan Tanjung Priok, terus Marunda itu menyusul Cilincing. Daerah Rorotan, lalu menyusul lagi cabangnya Cilincing gitu. Ya, Banten. Oh iya, terus Banten juga menyusul, dan saya sendiri memunculkan pelatihan seminggu sekali itu di wilayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan gitu. Jadi saya bisa muncul inisiatif itu lewatnya itu perantaranya dari anak-anak Jakarta Utara, awalnya gitu sejarahnya. Dan itu singkat banget kenalnya dengan anak-anak Jakarta Utara. Awalnya itu tanpa ada skenario dan enggak ada rencana, itu tuh saya diajak sama anak Tari Sufi Banten dari Serpong, itu anak cewek, diajak pengajian ke Kiai Budi Harjono. Kebetulan itu tempatnya ada di Bekasi, dan itu jarak tempat tinggal saya dengan posisi pengajiannya Abah itu tuh 2 jam, bahkan itu 2 jam lebih kalau misal kalau misal macet banget kan, wilayah sana macet parah dan jauh banget gitu. Tapi saya waktu itu nekat dan menempuh jarak 2 jam itu hanya untuk saya sama anak Tari Sufi Banten itu pengen silaturahim sama Abah dan seluruh teman-teman Tari Sufi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mbak Umi. Nah. Juga selawatnya ini memberkahi rumah tercinta ini. Dan semoga juga lingkungannya nih Pak Sutejo ya. Melalui anakmu kita bisa nyedulur, kita bisa berkerabat, dan itu anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW juga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Teman-teman, kami kira cukup sekian Pak Sutejo. Nggih, nuntun pangestu juga untuk teman-teman semua ya di seluruh Indonesia. Semoga Tari Sufi semakin berkembang kata Mbak Umi yang luar biasa tadi, tapi dengan cara yang lebih bagus, lebih beradab, lebih sopan, unggah-ungguh dan seterusnya. Saya mendoakan mewakili teman-teman Tari Sufi seluruh Nusantara terhadap hidayah ini, semoga sekolahnya lancar, kemudian berprestasi juga, dan nanti tentu ujungnya jodoh yang baik. Amin. Matur nuwun Mas Teja. Yuk semangat Pak Tujuh. Ya ngeten semuanya Bang Mi. Terus ngeten Pak Tujuh. Ya terus jempol ini keluarga jempol. Terus Allah masukin ngeten Pak Tujuh ngitung duit. Ini ya wis. Dan I love you ya jenengan ngerangkul anakmu. Terus niki Pak Tujuh bentuk ini wis pokoknya tekuk tangan smile kismail. Oke. Nah, teman-teman silahkan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung ini. Saya sebagaimana keluarga Pak Sutejo. Dan sebelum saya tutup, Mbak Umi kembali membacakan satu qasidah gambus begitu yang bisa kita suguhkan untuk
teman-teman tari supi di seluruh Indonesia. Jangan lupa lah. Golek-golek. Nah, ini saya sering ngomong dulu karena dia kalau cari sesuatu tahu tidak sesuai. Nanti kalau sudah klik, ya teman-teman, ini saya biasakan jalan saya tempuh kemana ke pelosok-pelosok, ke gang-gang kota. Ini mal desa ya Pak Sutejo ya. Desa. Tapi nggak desa banget. Nggak desa banget. Parah jutis tadi. Nah, kue yang gue lihat itu ya cuma. Dan ini supaya menjadi penyemangat bagi anak-anak tari supi di masing-masing wilayah, di masing-masing tempat ada di Indonesia ini. Monggo Pak Umi. Klik. Ahibbu fitri ناري العشيق ناري تحرك حريق متغربين في العالمين شمال ويمين تبع الحنين في كل عين تبارك الله المعين لكم السلام والاحترام لكن حرمتم السلام اشفح طعام او انسرح والله حرام ما لي خليك أحب افتريك نار العشيق النار تحرك حريق masih jadi mau wes mau ini kian alu sangat jadi tuju mbak Umi ini narawangnya dogo susu kandel kupingnya jembar dada mewa tak tunggu lagi ngono mbak Umi ya. Teman-teman kami kira cukup sekian dan terima kasih. Mari kita yel-yel tari supi sambong berkah-berkah jos ngono kabeh melu yo tari sufi sambung berkah-berkah jos tenuan Pak Tejo. Terima kasih dan sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.